الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تصلي على سيدنا محمد صلاه تفتح بها افواب رحمتك وافواب مغفرتك وعفو فهم الملائكة المقربين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرضين والسماوات وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الآيات والمعجزات اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ونبينا وحبيبنا شفينا وقدوتنا وإمامنا وقرة أعيننا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أهلي الأراضين والسماوات عداد خلقه ورضا نفسه وجنة عرشه ومداد كلماته كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون وعلى آله وصحبه سلام أما بعد الحمد لله Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayahnya inayahnya kepada kita sekalian, yang tidak bisa diingkari wajiblah bagi hamba-hamba Allah untuk bersyukur atas karunia nikmat-nikmatnya, dan termasuk syukur yang paling utama kita diberikan panjang umur dan afiah sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu Allah yang diwajibkan. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di tempat atau halaqah Allah mencatat sebagai orang-orang yang beriman dan takwa kepada Allah Ta'ala, dan Allah mencatat sebagai orang-orang yang benar-benar mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Dan mudah-mudahan kita tercatat di Lauhil Mahfud adalah hamba-hamba Allah yang telah mendapatkan pengampunan dosa-dosa kita, yang telah menutupi semua dari perbuatan dosa-dosa kita, kesalahan kita sengaja maupun tidak sengaja, agar kita mendapatkan terus-menerus dilun naungan rahmat Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya dosa-dosa kita, dosa orang tua kita dan keluarga kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, keturunan-keturunan kita yang berhubungan dengan kita, duriah-duriah kita semua, semoga Allah Ta'ala
memasukkan golongan orang-orang yang dapat ampunan dari Allah Ta'ala dan mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan yang sakit pun disembuhkan oleh Allah Ta'ala, yang belum takwa mudah-mudahan Allah Ta'ala membukakan pintu hatinya dan memberikan rezeki yang murah dan halal, dan diakhirkan dalam keselamatan agama dunia dan akhiratnya, dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Salawat serta salam dan pujian bagi baginda Nabi Syafi' Nabi Musyaffa, yang membawa Al-Quran, yang membawa risalah dan akidah kepada kita sekalian. Maka mudah-mudahan dengan selawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW bersama ahli keluarga dan sahabatnya semuanya, yakin kelak pada hari kiamat kita mendapatkan syafaat yang besar di sisi Allah. Karena dalam Quran disebutkan wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'asu man fil kubur. Sungguh hari kiamat itu pasti akan datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Mudah-mudahan kita dibangkitkan di dalam alam kubur telah dijemput oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terus digiring dengan beliau agar kita selamat kubur, mahsyar, mizan, sirat. Yakin dengan selawat itu rahmat Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada orang-orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ahli surga yang bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW di dalam surganya. Para hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, dalam surat Al-Hajj, surat yang ke-22, juz 17, ayat yang ke-10, wa qalu ta'ala fi kitabil karim, wa minan nas may ya'budu ala harfin fa in asabahu khairu itma'ana bihi wa in asabathu fitnah in qalaba ala wajhi khashirad dunya wal akhirah zalika huwal khusranul mubin. Sadaqallahul maulana al-azim. Yang mana ayat sebelumnya, ayat yang ke-10 daripada surat Al-Hajj, yalika bima qaddamat yadaka wa annallaha laisa bidzallamin lil 'abid, akan dikatakan kepadanya itu karena perbuatan yang dilakukan dahulu oleh kedua tanganmu, dan Allah sekali-kali tidak mendzalimi hamba-hambanya. Inilah orang-orang yang congkak, inilah orang-orang yang ujub, inilah orang-orang yang sombong, dan inilah orang-orang yang disebut menyesatkan manusia di jalan Allah. Maka kehidupannya di dunia pun akan ditampakkan dengan kehinaan.
dan pada hari kiamat pun dia akan mendapatkan adab yang besar, siksa yang besar dari Allah Ta'ala. Mengapa perbuatan-perbuatan itu dilambangkan? Perumpamaan-perumpamaan adalah kedua tangan. Karena orang yang sombong itu tidak akan pernah mengangkat tangannya untuk munajat kepada Allah. Orang-orang yang sombong itu akan malas untuk menghadapkan dirinya dengan membelas berbelas kasih atau minta belas kasih Tuhannya. Maka orang-orang yang beriman akan merendahkan diri dan hatinya dengan menundukkan kepalanya, bahkan dia menengadahkan tangannya untuk memohon belas kasihan dari Tuhannya. Sedangkan orang-orang yang sombong tadi, dia akan mengangkat tangannya untuk menunjukkan kekuasaannya. Dia akan menunjuk kepada sesuatu orang yang di bawahnya. Dia akan menunjuk kepada sesuatu hal yang bukan karena keesaan Tuhannya, tetapi dia akan menunjukkan bahwa dirinya adalah yang berkuasa. Inilah yang disebut orang-orang yang sombong. Maka kedua belah tangannya itu adalah simbolis. Maka tampak keindahan apabila dia mengadahkan tangannya dengan rendah, kemudian dia memohon kepada Tuhannya dan takut harapannya tidak diberikan. Maka jelas sekali-kali Allah tidak akan mendzalimi hamba-hambanya, tetapi manusia yang mendzalimi dirinya sendiri. Wa minan nas may yabghu 'ala harfin fa in asabahu khairu itma'anna bihi wa in asabathu fitnah in qalaba 'ala wajhihi qashara ad-dunya wal akhirah dzalika wal husranul mubin. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia akan merasa puas. Dan jika dia ditimpa satu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata, khasarah, rugi yang nyata. Al-imam, al-ibad wal-bilad, Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu anhu telah menyampaikan tanda-tanda manusia. Bahkan mengutip dari Sayyidina al-Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu, di mana tanda-tanda manusia yang pertama, apabila diberikan kesulitan dan kesempitan dan diberikan ujian daripada Allah Ta'ala, dia mengingat Allah, dia menangis kepada Allah, dia sujud siang dan malam kepada Allah, dia merintih dan berkeluh kesah kepada Allah, seakan-akan tidak ada bagian kecuali harapannya adalah Allah semata. Ini tipe manusia yang pertama.
yang telah tertulis di dalam Al-Quran, sesungguhnya kebanyakan manusia itu berkeluh kesah, sesungguhnya manusia itu mudah putus asa. Nas Al-Quran, maka dikuatkan dalam satu riwayat, manusia kalau ditimpa dengan musibah dan ujian, mereka selalu berkeluh kesah, seakan-akan hilang daripada keinginan yang lainnya dan mudah putus asa. Maka kembalilah kepada Tuhan yang mengetahui bahwa apa yang ada pada dirinya, kemilikannya, kepandaiannya, kemampuannya, yang semua sudah tidak ada pada dalam dirinya, maka tampaklah seakan-akan dia betul-betul mengharapkan pertolongan Tuhan. Ini sifat tanda-tanda manusia yang pertama. Menurut Imam Ja'far Shadiq, menurut Al-Imam Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitab Sarah Ratib, dan tipe manusia yang kedua, saat diberikan anugerah, diberikan sifat kebajikan dan kenikmatan, dia lengah dan merasa puas atas karunia itu, melupakan segala yang telah menimpa sebelumnya. Dianggap kelonggaran dan semua kebajikan yang peroleh adalah karunia Tuhannya. Dia merasa puas dan merasa cukup, dan melupakan apa yang telah ada, yang telah pernah merasakan kesedihannya. Ini manusia yang kedua. Seakan-akan dia menambahkan amal ibadahnya, menambahkan amal kebajikannya, menambahkan segala sesuatu yang kebaikan-kebaikannya, karena menganggap itu sifat karunia adalah sifat materi, sifat jabatan, sifat kekuatan dan kekuasaan, sifat daripada kelebihan, padahal itu adalah ujian yang besar baginya. Allah meminjamkan kepada sesuatu kenikmatan itu kepada manusia yang akan ditagih kembali oleh Tuhan, yaitu disebut hisab, itu perhitungan. Ini tipe yang kedua. Tipe yang ketiga adalah orang-orang apabila diberikan kenikmatan, mereka adalah golongan orang-orang yang tidak bersyukur. Begitu diberikan kekuatan, kekuasaan dan kemampuan, maka dia mengatakan, akulah yang berkuasa, akulah yang berusaha dengan kemampuan-kemampuanku. Yaitu seperti Qarun yang melupakan Nabi Musa, seperti Fir'aun yang melupakan Allah, seperti Namrud yang diberikan, yang lupa Allah Ta'ala. Kemudian tipe manusia yang keempat, pada saat dia diberikan kesusahan, diberikan penderitaan,
datang ujian kepadanya, apa yang disenanginya telah terlepas dari tangannya. Maka orang yang susah ini berkhianat pula dengan Tuhannya dan mengatakan bahwa Allah tidak melihat dan memandangku, dan Allah lagi tidak melihat kenyataan yang dulu aku diberikan segala berlimpah ruah dengan segala kesenangan, sehingga aku ditinggalkan oleh Tuhanku, sehingga aku tidak memiliki apa-apa. Maka tersesatlah manusia yang melupakan Tuhannya, seperti halnya sahabat Nabi Muhammad SAW Sa'labah, yang saat itu diambil oleh Allah semua hartanya, semua iman dan keyakinannya, akhir meninggal dengan kesesatan yang nyata. Maka terhimpunlah dari empat bagian ini, sehingga puncaknya dari manusia ini ada tipe-tipe mereka yang diberi oleh Allah, diberikan karunia oleh Allah dan kekayaan, kekuasaan dan segala macam kesenangan untuk memperolehnya. Dan diberikan dia yang satu tadi, susah lupa Allah, yang senang lupa Allah, yang melarat pun lupa Allah. Inilah orang-orang yang disebut orang kafir. Maka apapun yang diberikan nikmat, lupa Allah akan nikmat, susah pun dia lupa. Inilah orang-orang yang disesatkan dengan nyata di dunia sampai akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi, artinya hanya iseng saja, artinya hanya sekedar saja, artinya daripada saya tidak ibadat pada Allah. Yang dia memutuskan perkara dalam hukum Allah hanya sebagian kecil untuk mengingat kepada Allah, dan hanya sebagian disebut syarat. Kalau orang menuntut ilmu sekedar syarat, bisa iya, bisa tidak. Ini ibadahnya orang-orang munafik. Yang diisi hatinya dengan kesenangan dan kenikmatan, dan untuk mendapatkan harta dan dunia. Wallah la yahdil qaumal fasikin. Allah bersumpah atas namanya, tidak sekali-kali kami akan menunjukkan orang-orang yang fasik, dan sekali-kali aku akan menutup kepadanya hati dan pikirannya. Tidak akan aku bangunkan hatinya, tidak akan aku bangunkan pikirannya, akan aku bangunkan kelak di dalam alam kubur, tapi penuh dengan adab dan siksanya. Qaumun munafik baitul mal. Kalau hati sudah diisi itu dengan kecintaan kepada dunia dan harta, inilah yang disebutkan menyembah Allah hanya di tepi saja. Yang penting saya hidup, bagaimana anak saya sukses, bagaimana saya sukses, bagaimana istri saya sukses, walaupun bodoh tidak mengetahui akan azab. Mudah-mudahan kita semuanya jangan sekali-kali menempatkan ilmu yang bukan pada tempatnya,
Barang siapa yang menuntut ilmu akhirat untuk menginginkan dunia, maka pantas tempatnya duduk di api neraka. Kalau kita tidak percaya, kita akan dibangkitkan kelak di mana yang sebenarnya keadaan kita. Dan apa, bukankah kamu pernah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukankah kamu tahu keterangan-keterangan penyeru-penyeruku? Tetapi kamu sudah tergelincir dari keinginanmu dengan hawa nafsumu, sehingga kau tidak menyadari amal ibadahmu semakin jauh dari Tuhanmu, dan kami hamburkan seperti debu yang berterbangan. Maka untuk itu jangan sia-siakan hidup yang sebentar, umur yang sebentar. Dan banyak mengatakan sudah dekat hari kiamat, tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kerusakan zaman. Tetapi itu hanya sekedar informasi bagi orang munafik, sekedar informasi bagi orang fasik, sekedar itu hanya informasi bagi orang kafir, sekedar itu hanya pengetahuan bagi mereka yang dia ingin hidup selamanya di dunia ini. Yafku min dunillah ma la yadhuruhu wa ma la yanfa'uh dhalika huwa dhalalul ba'id. Dan dia menyeru kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh. Inilah orang-orang kalau sudah ditimpa kesulitan dan masalah, dia berbalik ke belakang. Dia mencari selain Tuhannya. Dia mencari satu pertolongan dari Tuhannya. Bahkan dia cara apapun dia lakukan untuk mendapatkan segala sesuatu yang untuk menutupi dari segala kesusahannya, menghalalkan segala yang diharamkan Allah Ta'ala, yang dia paksakan untuk menjadi pengikut dan budaknya iblis. Orang yang membelakangi Allah adalah pengikut iblis. Maka baru terasa kalau musibah menimpa, bencana yang menimpa, padahal persiapan bekal iman dan amal sama sekali tidak dimilikinya. Bahkan belum mengetahui agama apapun, dibiarkan dalam kesesatannya. Ibadah yang tidak tahu najis, ibadah yang tidak bisa meninggalkan yang diharamkan, ibadah yang tidak mengetahui apakah itu dilarang atau tidak, otaknya sudah diisi dengan iblis jahannam. Tidak lain yang dipikirkan bagaimana aku mendapatkan uang. Sekali lagi, kalau sudah hidup itu berimam dan berpedoman fokus pada uang, dan itu tertampak dalam wajah kalian, maka mau tidak mau kalian sudah mutlak jadi pengikut iblis dan budaknya iblis. Dan apa kata iblis? Kalau kau ingin mendapatkan yang namanya mata uang ini, lampaui dulu aku. Engkau akan mendapatkan apa yang aku miliki. Ini kekuasaanku adalah uang, dan kekuasaan Allah adalah rezeki. Buat apa kau
meminta rezeki dengan Tuhanmu yang pas-pasan, seperti kamu makan dan tidur saja, mintalah lebih kepadaku agar kau menjadi orang yang kaya, agar kau menjadi orang yang hebat, agar kau menjadi orang yang nomor satu di dunia, dengan syarat kau benar menginginkan, wajib kamu untuk berbohong dan berdusta, wajib bagi kamu untuk khianat, wajib bagi kamu untuk ingkar, wajib kamu tinggalkan yang diwajibkan, difardukan oleh Allah. Wajib kamu tidak perlu takut dengan neraka, tapi takutlah kemiskinan, takutlah kamu dengan kekurangan, takutlah kamu tidak ada, karena aku yang kuasa memegang pemerintahan ini. Jadi kalau orang sudah menginginkan uang itu, muncul sifat yang namanya siasat dengan dusta. Walaupun disebut ulama, walaupun disebut alim, walaupun disebut ustaz, walaupun disebut orang yang dikatanya jujur, walaupun itu disebut orang-orang yang takwa, kalau uang itu tujuan pertama, maka itu sebenar-benarnya dusta dan pengkhianat. Karena sadar atau tidak disadari, melupakan segala sesuatu yang difardukan oleh Allah, maka lenyaplah wajah yang wajah yang dihiasi dengan takwa menjadi wajah iblis, wajah yang tidak ada cahayanya, wajah yang tidak ada nur imannya, wajah dalam kegelapannya, walaupun tampaknya kamu ada air wudhunya. Maka dengan demikian jelas Rasulullah SAW, berhati-hatilah kamu dengan dunia, berhati-hatilah kamu dengan ular berbisa, karena dunia ini ular berbisa. Kalau kau tidak pandai menggunakan, kau akan terbunuh dengan yang namanya racun-racun bisa ular. Untuk itulah para hadirin, hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah, janganlah kamu menyeru kepada selain Allah. Artinya menyeru berarti kamu menggantungkan dan mengharapkan kepada manusia. Kau selalu terus berharap dengan manusia, dengan belas kasihnya manusia, dengan belas kasihnya bos-bos kalian, pimpinan-pimpinan kalian yang zalim, pimpinan-pimpinan yang menindas, yang sudah dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, tunggu kedoliman dari pimpinan-pimpinan kalian, maka akan kutampakkan mereka, kalian sama-sama dolimnya. Maka untuk itulah, tegaskanlah, tegakkanlah agama untuk mendapatkan ridhanya Allah Ta'ala, walaupun sekecil apapun. Kalau sudah diharamkan, maka carilah, walaupun berat dan berat, carilah yang halal. Jangan kau sentuh apa yang diharamkan Allah Ta'ala. Yaku laman darul akrabu min naf'ihi labi'sal maula wa labi'sal asyir. Dia menyeru kepada sesuatu yang sebenarnya bencananya lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan. Kalian mau kerja, kan kalian gak punya modal. Saya punya referensi bank, saya punya jaminan agar kau dapatkan pertolongan, sehingga kau mendapatkan kemudahan, sehingga kau mengalir semua dana-dana yang tidak perlu repot. Saya enggak pernah lihat orang enggak punya modal enggak pinjam sama bank. Saya enggak pernah lihat orang yang punya perumahan itu enggak punya utang bank. Saya enggak pernah tahu yang punya showroom itu enggak main bank. Saya enggak pernah lihat orang yang pabriknya besar itu kalau enggak pinjam di bank.
Ya mudah-mudahan kita semuanya minta ampun dan taubat kepada Allah Ta'ala. Karena itu tidak ada obatnya. Ibarat penyakit stadium 4. Kata dokter, cukup hanya bertahan. Tapi umur adalah urusan Tuhan. Maka pemakan-pemakan barang yang riba, pemakan-pemakan barang yang diharamkan Allah Ta'ala, tunggu harinya saja bencana itu. Dan sudah disebutkan itu kesesatan yang nyata. Bencananya lebih dekat daripada manfaatnya. Menghancurkan segala aspek kehidupan. Mencerai-beraikan daripada keluarga istrimu. Menghancurkan nasib anak-anakmu. Menghancurkan dari iman-imanmu. Dan seluruhnya yang kau beri makan anak istrimu akan kumpul di satu tempat wadah yang sama-sama di jahannam. Ini tanda-tanda yang sudah ditampakkan oleh Allah Ta'ala. Kau melihat orang di mana susahnya dia makan, kemudian terlilit oleh hutang, melihat anak istrinya kasihan, maka semuanya diracun dan dibunuh oleh suaminya. Terakhir dia minum racun sehingga seluruh keluarganya mati dalam keadaan bunuh diri dan terbunuh. Itu tanda zahir. Kalau tanda secara batin, secara dipandang ekonomi kamu cukup, dipandang secara dari materi kamu lebih, dipandang kamu dari segi keuangan kamu tidak mungkin kelaparan. Tapi kasihan orang-orang yang demikian. Kau terbunuh dengan imanmu, kau terbunuh dengan pikiranmu, kau terbunuh dengan segala sesuatu yang dilupakan kamu dengan Allah, dilupakan dengan Rasulullah, yang ada Tuhanmu cuma mata uang. Maka itulah tanda-tanda orang yang sudah disesatkan secara nyata, yaitu dinamakan kiamat sugra. Kiamat kecil adalah kamu terangkatnya iman dan ketakwaan dan keyakinan di dada orang mukmin, sehingga dalam ketakutannya diakhirkan meninggal tanpa bawa iman. Inilah yang dikatakan, ini sudah kiamat sugra. Kiamat besar akan dihancurkan langit dan bumi ini. Kalau kiamat sugra, kebingungan iman mereka seperti ulat dalam cuka. Dia tidak akan pernah mendengar nasihat, walaupun 1000 nasihat, walaupun dipukul sekalipun, Allah tutup dia punya hati, Allah tutup dia punya pikiran, Allah tutup dengan keyakinan. Kembali dia akan dalam kesesatannya. Dunia adalah Tuhan mereka. Untuk itulah mudah-mudahan jangan sekali-kali bertawakal dengan harta dan dunia kalian. Kalian lebih mengutamakan itu, niscaya kalian mati tidak akan membawa iman. Na'udzubillahi min dalik. Inna Allah yadkhilu alladhina amanu wa amilu salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Inna Allah yaf'alu ma yurid. Sungguh Allah akan memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungguh Allah akan berbuat apa yang dikehendaki. Yaf'alu lima yurid. Orang beriman, orang takwa penjara di muka bumi ini. Orang kafir surga. Dia bebas melakukan. Apa yang dinasihatin ulama, jangan itu haram, disikat terus.
jangan dijalankan, katanya berkah. Dapat proyek maling, katanya berkah. Ngerjain proyek mencuri, katanya berkah. Make uang bank, katanya berkah. Bikin pengajian pun uang maling, bikin pengajian pun uang pencuri, bikin pengajian pun halal atau haram. Berkah dari mana? Justru Allah akan timpakan musibah kepada orang-orang yang menipu Allah. Akan kami bangkrutkan dia, akan kami hancurkan dia, anak istrinya, bahkan keluar dari akidah dan tidak tersentuh apapun dengan iman Allah Ta'ala. Pegang. Jadi kalau orang tidak mengetahui dengan ilmu dan amal, memang pantas dia tidak boleh masuk tempat ini, memang pantas tidak berhak masuk menempati ini. Najis bukan tempat kesucian. Mudah-mudahan kita semuanya, kalau kita tahu berdosa, kalau manusia sudah menuntut ilmu tapi tidak ada perubahan nasib, tidak ada merubah tabiat, dan dibiarkan dalam kekufuran dan haram, apakah berguna kalian datang di tempat itu? Surga bukan ditempati orang yang najis. Surga bukan ditempati orang yang haram. Surga bukan ditempati orang yang kotor. Surga bukan ditempati dari orang yang tidak suci. Allah Maha Suci, Al-Qudus. Quran suci, Rasulullah suci, ilmu suci, surga suci. Bukan ditempati orang-orang yang najis. Jadi orang-orang yang beriman artinya mentaati Allah dan Rasulnya dan meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Man akulu hasaulul haram hada kulu jiwari hada maksiat, kala Nabi SAW. Sesuap dari makanan yang haram, mau tidak mau tubuhnya, seluruh jiwanya maksiat kepada Allah, dan tidak diterima sholatnya, doanya, zikirnya, hajinya, semua tidak diterima. Hanya satu suap genggam yang makan di mulut Anda. Jadi enggak perlu tanya ilmu marifat, ilmu tarekat, ilmu ini, ilmu itu. Sudah bisa enggak meninggalkan yang haram? Sanggup enggak menolak yang haram? Kalau katanya nanti kamu beribadah masuk surga, ah surga kan belum kelihatan. Surga kan katanya, kalau orang sudah hatinya ditutup, orang mati, ya sudah mati, informasi saja, kubur sudah selesai. Tapi yang dikubur, kamu jangan mengatakan itu selesai. Kau akan tahu nanti kayak apa orang dikubur. Kesempatan kita bertobat pada Allah selama nyawa kita masih ada. Tidak ada obatnya. Semua sudah subhat, semua meragukan. Man kana yadunu an alla yansurallahu fid dunya wal akhirah falyamdud bisababin ila sama summa liqta
fayandurha yudhibanna kaiduhu mayagidu. Ayat yang ke-15, barang siapa yang menyangka bahwa Allah itu tidak akan menolongnya, apa yang disebutnya Muhammad, di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit-langit, lalu menggantung diri. Kemudian pikirkanlah apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya. Jadi kalau orang sudah putus asa itu gantung diri atau melepaskan hidupnya, kalau mati sudah selesai perkaranya. Hidup di dunia, kalau kamu enggak makan satu hari saja, itu masih sempit, masih biasa. Kalau di kuburan, satu harinya azab itu 1000 tahun. Jadi kalau kamu lapar satu hari, berarti 1000 tahun. Kalau kamu gak percaya, gak masalah. Tugas saya menyampaikan, kami bangga dengan Tuhan saya, dan kami megang pendirian itu, dan kami tidak butuh orang percaya kepadaku. Kami cukup bangga dengan Tuhanku, dan kami sama sekali tidak mengantungkan pada kalian, dan kami tidak mengharapkan apa-apa pada kalian, karena aku milik Tuhan. Angkat aku seperti ini adalah orang kaya, bukan aku aku diangkat oleh jadikan orang yang disebut ulama ini karena pilkada atau lunggu LSM atau anggota DPR. Saya mengangkat untuk saya jadi orang alim, tidak butuh Allah yang mengangkat saya. Maka dengan demikian kami sungguh beriman dan takwa kepada Allah pada hari akhir. Kami tidak bertakwa pada kehidupan dunia yang menipu ini. Enggak ada di Quran. Kamu buru dunia, tuntut dunia siang dan malam. Perkayalah dirimu. Hebatkan dirimu dengan kekuasaanmu, dengan jabatanmu. Tidak ada itu perintah Al-Quran. Berimanlah, takwalah kepada Allah. Berjuanglah di jalan Allah. Engkau akan mendapatkan derajat yang mulia. Kalau kamu hidup di dunia, three and one adalah agama. Jangan ngomong pangkat kalau Anda tidak punya pendidikan. Dan jangan bicara kamu jabatan apa yang kau dapatkan, kau belum punya pangkat. Pendidikan, pangkat dan jabatan ini hanya kekuasaan di dunia yang tidak berlaku di akhirat. Justru kamu yang pertama kali untuk bertanggung jawab atas pendidikan, pangkat dan jabatanmu, dan pertama kali kamu akan dipertanggungjawabkan, ditanyakan lebih dasar lagi daripada orang yang bodoh. Tapi yang satu tadi, derajat. Allah tidak bicara pendidikan, pangkat dan jabatan. A'damu darajatan indallah. Barang siapa yang takwa dan beriman kepada Allah, kami tinggikan derajat mereka. Bukan kami tinggikan pangkat mereka, bukan kami tinggikan jabatan mereka. Itu kalau dapatkan tanpa iman, Fir'aun jadinya. Duduklah kamu bersama kursinya Fir'aun, duduklah kamu bersama Namrud, duduklah kamu dengan kaya-kayamu, dengan Korun. Maka mudah-mudahan kita mendapatkan derajat dari Allah. Amin.
Kalau sudah dapat derajat Allah, gampang saja dunia itu, enggak susah. Maka pikirkanlah apakah tipu dayanya itu. Artinya luar biasa sihirnya dunia. Kalau orang udah kena sihirnya dunia, yang takwa jadi lupa, yang jujur jadi lupa, yang pemurah jadi bakhil. Bahkan sampai bakhil sama dirinya sendiri. Jadi untuk makan dirinya sendiri sampai hematnya cuman bubur yang dimakan, takut berkurang uangnya. Ini untuk dirinya sendiri sudah bakhil, apalagi orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Wa kadzalika anzalnahu ayatin bayyinatin wa anallahu yahdi may yurid. Ayat 16. Dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Qur'an yang merupakan ayat-ayat yang nyata. Sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Kalau orang bangga itu berpedoman Al-Qur'an. Berpedoman dengan Al-Qur'an, ayat Allah. Kalau orang pandai berpedoman dengan modal. Namanya modal orang asing. Jadi kalau dapat modal dari orang asing, menjadi orang asing. Tapi kalau orang takwa, modalnya ayat Allah Ta'ala. Imam pemimpin manusia keselamatan. Jangan dipikir nanti ayat Al-Qur'an gak menuntut kalian. Kau telah membaca Al-Qur'an, kalian telah mengamalkan Al-Qur'an, kalian telah mengetahui hukum-hukum Al-Qur'an, kalian telah tahu peringatan-peringatan Al-Qur'an, kalian telah tahu bahwa apa yang dilarang dan apa yang dihalalkan, kalian telah mengetahui penyeru-penyerunya, tapi kalian tidak malah mentaatinya. Maka orang kafir, Yunus-Yunus daripada orang Nasara, orang Yahudi, untuk mendatangkan misionernya sebagai bentuk kemurtadan bagi orang Islam. Kiainya yang harusnya paham dengan Ahlussunnah wal Jamaah dibelokkan dengan kesesatan, dengan dana-dana yang dikucurkan dari luar negeri, dibelokkan dalil yang harusnya dia mengajar di dalam halaqah tempatnya, yang seharusnya dia mengajar ilmu Tuhannya, tetapi dia sudah belajar dengan jenis itu untuk mengajarkan bagaimana mendapatkan upah, yaitu menjaga bangunan hotel, untuk menjaga bagaimana mengerjakan perumahan sebagai penasihat tinggi dari asisten direktur utama. Ini ulama-ulama usuk. Ya, mudah-mudahan kita semuanya kalau ulama sudah menghalalkan yang diharamkan, ya insya Allah kamu juga termasuk golongan yang makan haram.
Jadi mudah-mudahan yang suka barang haram terus, saya doakan jangan datang lagi sama saya. Insya Allah selamat kamu. Ya, yaitu mengaji yang sama-sama membolehkan yang haram. Jadi gak perlu lagi datang sama saya. Wah, itu ustaz keras sekali. Masa begini gak boleh, gini gak boleh. Jadi siapa yang dapat petunjuk? Yang dikehendakinya. Yang penting saya sudah nasihat. Ah, gak apa-apa. Saya yang penting di luar haram gak masalah. Yang penting saya datang ngaji, diampuni ludes dosa-dosa saya. Tuh pikiran orang bahlul. Gurumu tidak akan sanggup menjamin kamu surga kalau kamu tidak mentaati. Nabi Nuh saja gak sanggup menyelamatkan anaknya. Nabi Lut gak sanggup menyelamatkan istrinya. Nabi Yusuf gak bisa menyelamatkan saudara-saudaranya. Nabi Adam gak bisa menyelamatkan Kobil. Enak betul mau selamat. Ya itu seperti Korun yang melupakan Nabi Musa. Seperti Fir'aun yang melupakan Allah. Seperti Namrud yang diberikan yang lupa Allah Ta'ala. Kemudian tipe manusia yang keempat, pada saat dia diberi innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina wa nasara wal majusa wal ladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah innallaha ala kulli syai'in syahidun. Sesungguhnya orang yang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang-orang yang musyrik, Allah pasti memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Ini masuk neraka semua. Inna dina indallah Islam. Tapi jangan lengah. Kau mengatakan agama Islam, tapi kamu orang fasik. Nabi Muhammad SAW saladah yang saat itu diambil oleh Allah semua hartanya, semua iman dan keyakinannya, akhir meninggal dengan kesesatan yang nyata. Maka terhimpunlah dari empat bagian sehingga puncaknya dari manusia ini ada tiba-tiba mereka yang diberi oleh Allah, diberikan karunia oleh Allah yang terkait kekuasaan segala macam kesalahan. Insya Allah saya dikasih pengetahuan itu kalau orang itu ada neraka dan saya gak bisa menghapus, padahal murid saya sampai nangis. Kenapa bisa merubah? Sujudnya, zikirnya, sholatnya, doanya, dia tidak tahu yang menghinakannya. Dia tidak berani meninggalkan makanan yang diharamkan. Maka tidak akan menjadi daging di dalam perutnya. Bahkan telah menghimpun telur-telur kamu. Untuk itulah para ayu, ayu dan
sama-sama dengan Allah. Janganlah kamu menyeru kepada selain Allah. Artinya menyeru berarti kamu menggantungkan dan mengharapkan kepada manusia. Kau selalu terus berharap dengan manusia, dengan belas kasihnya manusia. Utusan dari Allah Ta'ala, kamu telah diampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita semua golongan yang diampuni dosa-dosa saya dan kesalahan-kesalahan kita bukan sedikit dan banyak, kekeliruannya banyak, kehilapannya banyak, kesalahan yang disengaja atau tidak sengaja banyak. Tetapi rahmat Allah, mudah-mudahan jangan ditinggalkan pengajian agar kita terus bisa merubah nasib dan takdir kita. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mencurahkan kepada kita dan keluarga kita agar mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala dan merahmatinya, sehingga kita benar-benar menuju jalan Allah yang memisahkan yang halal dan yang haram. Alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.